Yo, what's up, RDR Indo with me, admin RDR. Kali ini kita ingin bermain game PKXD lagi. Oh, tadi aku kaget sekali. Itu siapa itu yang ngelakuin kayak gitu, suwe. Nah, terus apa lagi ya? Gua bingung tadi. Loh, itu siapa yang ini? Nah, gua adalah sekarang kita langsung mau membeli sesuatu. Karena aku mendengar ya, ada satu momen di mana ini rumah-rumah ini wah lumayan juga nih coy. Gua minimal harus punya 600 katanya, tapi aku nggak yakin ini ada apa kagak. Tapi tunggu bentar, ini agak mulai lagi. Nice, kayaknya ini bagus untuk itu tadi. Kita langsung ini aja. Dengan keuangan yang ada harusnya lebih dari cukup sih. Belilah produk dari dalam game aslinya ya, untuk ngedukung gitu loh. Nice, kita sudah beli itu tadi. Nanti kita akan beli lagi. Mungkin ya untuk biang rusuh ini, si bara api sama badai petir. Untuk yang volt masih gua pikirin nanti. Terus untuk apa lagi nih? Untuk apa ya? Tim api sama tim itu petir masih belum gua iniin, nanti aja. Belum saatnya aku bilangnya ya. Ini aku ngitung juga berdasarkan hitungan matematis aja tuh. Gua hitungnya seperti matematis aja ya. 320. Ini 320 ya, 320. Yang ini udah pasti ya, yang ini. Yang itu, yang peluncur bola salju nanti gua akan coba. Nanti gua akan coba. Karena kebetulan 20 hari lagi ya katanya ya. Dah, kita lanjut aja. Kita langsung aja 850. Seperti biasa semuanya, Bu. Termasuk rumah ini. Gua pengen tahu nih rumahnya seperti apa. Oh, langsung ya. Tadi apaan tuh tadi? Ya Allah Akbar ya. Buset dah. Nanti gua akan ikutan nanti. Setelah aku ganti ganti rumah. Yo, tentu sono dengan tim-tim lo tuh yang berkhianat dari Demirah sono. Lagi pula nanti aku juga bakal mungkin bisa kena lagi gitu, mungkin ya. Ups, langsung aja. Saya bisa aja melakukan hal yang sama tadi itu ya, kalau PKXD mau ngundang saya gitu. Itu syarat utamanya. Ayo kita langsung aja ke sini. Kebetulan aku mau ngajak semuanya ke sini. Harusnya di sini ada ada sesuatu nih. Seperti misal kayak es krim. Oh, gua butuh nih gitu. Gitu. Jadi gua mau coba ke sini. Wah, nggak ada ya, nggak bisa ya. Ini apaan nih? Kok ada trompet apa ini? Gua nggak ngerti nih. Ini apaan nih? Di sini ada kayak iniannya. Bener-bener bagus sekali nih. Ini bener. Ini kayak bener-bener bagus sekali. Dan ini kayak wah, kayak masa lalu banget ya ini. Tapi kalau mau dibuat lebih apa sih, lebih lagi nih, aku kasih saran aja nih. Ini bisa langsung masuk, langsung. Oh, ada lemari nih. Gua pencet icon pakaian. Nah, di situ langsung dituin. Ini sekedar saran. Terus ini ya kalau mau ke sekolah silakan masuk aja gitu. Nggak ada kata ngelarang gitu. Ini kalau mau, mohon maaf ya, aku kasih saran aja nih. Mungkin kalau mau beli sesuatu bisa lah kayak gitu. Kalau kalian terakhir lihat PT atau bilangnya play together. Nah, di situ kan ada kayak apa sih, kalau lu mau beli sesuatu, you can do anything and everything that I want it, that's it, gitulah. Dan ini gimana nih, nice. Ini kalau gua ini, oh, wow, bener dong, masih sama seperti ini. Ini bener-bener bagus sekali nih tempatnya. Tapi aku mungkin ya untuk sedikit perbaikan buat PKXD ya ke depannya ya. Yang pertama ya, harusnya ini ya, gimana cara ngomongnya, ini nanti ke depannya gua bakal ganti ke beberapa bagian yang udah pasti ya. Yang udah pasti nih. Pertama harusnya di sini kayak lu mau beli pizza ya silakan aja, tinggal tap atau cari kayak kayak apa namanya, keranjang gitu, terus beli pakai duit ya gitu jadinya ya gitu. Sekarang kita langsung ke satu tempat, maybe in somewhere I can do it like easy way ya, mana select lah gitu. Oh salah, ntar gua nggak mau terlalu gegabah dengan ini. Gua mau kayak, oh ini jangan dulu. Gua emang merencanakan ini udah lama banget sih. Apa nih terakhir itu ya, nice segini untuk apa namanya, untuk areal pengendara. Salah ternyata. Untuk areal tempat mandinya kayaknya gua akan kasih ke belakang punggung sini. Ke areal, ah enggak, ke sini aja nih. Biar lihat ini estetik. Nice kayak gini. Terus untuk apa namanya, bathtub atau segala macamnya gua akan cari ke satu tempat mana ya? Ah ini dia. Jadi lu nggak perlu lah apa namanya yang harus ke sono-sono gitu, nggak perlu, deket gitu. Jadi lu mau apa ada gitu, palu gada lah pokoknya. Terus untuk sekalian ini aja nih, tanaman gua butuh ini ke sini ya, karena yang aku inget ya ini ada nih di sini, terus di sini ada, di sini nih, di sini ada satu yang aku inget ya. Terus ini tanaman untuk melayang-layang kayak apa, tawa, I don't know, taruh sini. Anjir 50. What? Buset, mahal sekali itu. Mangkok kayaknya gue akan kasih taruh di sini aja nih. Ini biar mereka butuh lah ini. Terus ini Hello Kitty-nya gue taruh di sini nih, di dekat sini. Dan juga, oh abis ya, sama apa lagi ya itu tadi. Anggap aja udah ya. Anggap aja ini sudah selesai. Terus pernak-perniknya, ah benar. Sekarang kita lakukan pernak-pernik. Nice di sini. Terus apalagi yang itu? Oh ini. Salah. Gini. Ini gini. Gini, tunggu aku akan hilangin yang ini demi ini. Ya. Salah. salah. Ini aja nih. Kenapa begini? Oh, gini aja deh. Ya, nice. X dulu. Ini gua ini dulu. Nice, segini. Biar terlihat, oh inilah. Inilah pimpininnya gitu. Jadi semua sudah gua perbaiki. Ini seru nih kalau seandainya kita, oh ya udah. Gini, terus gini. Oh, emang nggak bisa ya. Harus dipisah ya. Woi, salah dong. Tunggu bentar. Oh, nantar aja deh. Ntar gua inin. Kalau untuk keseluruhannya gimana, Bang? Gua kasih nilai berapa ya? Gua kasih nilai 9 dari 11 lagi kayaknya. Kenapa? Karena pertama nggak bisa dimasukin ituannya ya. Nggak bisa dimasukin ituannya. Kan harusnya ya. Ini pandangan aku ya. Harusnya ya itu tempat pakaian itu harusnya bisa dimasukin. Terus oh ada lemarinya, terus ada icon pakaian tuh atau enggak orang lah kayak gini, lihat nggak? Nah ini, nah itu harusnya klik aja gitu. Yang kedua adalah ya bagian masukkan kayak masukin kayak apa namanya pizza, makanan, minuman, dan segala macamnya kayak gitu. Kayak gitu. Ya, itu yang aku lihat ya, dari apa yang saya lihat juga. Dan untuk apa namanya ya, keuangannya kita lihat aja ya. Gimana inanya? Tapi yang jelas kita udah siapin pokoknya. Sudah saya siapin pokoknya dan sisanya aku serahkan pada kalian aja ya, karena di sini kita udah bahas setuju tidak setuju, biar kalian aja yang ini ya, benar gitu. Udah ya, kayaknya gitu aja dari saya. Please like, share, comment, dan jangan lupa follow ke akun TikTok RDR Indo, subscribe ke YouTube channel RDR Indonesia, RDR Indo, like, follow, dan juga subscribe ke RDR Indonesia, RDR Indo, maupun RDR Indonesia, RDR Indo di semua sosial medianya, karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di sosial media. Kayak salam RDR Indo.